Linton pakai tengah. Kalau itu baik tengah dong. Tengah. Jangan pakai yang kurang. Okey, macam based on kita sound check tu kita boleh beli compare. Sound check sebab dia depend pada kita kan. Sound check. Kalau macam ni kita boleh tahu lah. Okey, kalau kita pickup macam ni ha, kita tahu. Tu tu banyak orang main gitar sendiri kan. Sebab kami main gitar sana. Tapi tu nak cuba buat gitar sendiri. Gitar sendiri ada kan? Ada, tapi nak bawa tu malu. Jangan malu. Jangan malu. Kau pernah bangga dengan gitar kau. Ada bag sekali tu. Kau pernah bangga dengan gitar kau sendiri? Kau pernah jiwa gitar kau. Pernah sayang dengan gitar kau. Kau tak boleh nak malu dengan gitar. Walaupun gitar tu murah ke mahal ke apa. Tapi minat tu setia ada lah. Cuma malu tu pun lebih nak tu. Kalau perform baik pakai gitar sendiri lah. Boleh jiwai ya. Kalau pakai gitar on stage, gitar orang punya dia tak tahu gitar tu macam mana kondisinya. Tali ke apa kan. Kalau gitar sendiri kita tahu apa masalah. Kita tahu nak handle dia. Kita duduk main sikit hari ya. Gitar ni kena petis lah. Gitar music atau petis macam tu je lah. Sebab tang bori tu kita nak cepat main tu kita all over here. Kalau kita pegang-pegang player tu syok macam kita nak praktik satu tu. Yang pernah praktik je dia tu orang. Berjam sehari. Aku dulu waktu tak teman tak kerja dulu aku praktik 9 jam sehari. Tu. 9 jam kalau dah hang. Tahu maksud hang. Kalau dah belum syok. Kalau dah syok. 9 jam, 11 jam, 12 jam. Kalau syok ah, kalau tak syok 9 jam. Kalau lagi tak syok, kurang lagi lah. Dia kena ada bakat? Aku tak ada bakat, aku memang tak ada bakat dulu. Aku, bila aku minat, lihat timbik minat tu berarti-berarti, bawa dah. Dia akan main dia macam tu. Tak tahu orang lain nak tu, aku punya ni lah.